Jadi ternyata dari tadi kita live streaming itu soundnya hancur. Terima kasih terhadap Yudaneling. Makasih. Gua live streaming dari kemarin itu bagus-bagus aja, tapi semenjak lo datang itu suaranya berantakan. Sumpah tapi tapi suaranya udah balik lagi. Jadi yang bagian ini yang akan kita upload aja ya dulu ya. Tadi serius gua kira terima kasih buat gua karena gua udah benerin banget, ternyata gua. Halo. Halo. Oke, itu siapa namanya? Palembang, Bahar. Wong Kito Galo. Apa Kareba? Wong Kito Galo. Palembang apa Kareba? Oh, bukan ya. Lu ngomongnya yang bener, cuy. Halo. Oh, jahat banget sih cowok. Ngomongnya jangan di belakang motor Erekin. Oke. Okay. Yeah, ended. Ya, ini pasti dia sih. Telepon balik, kita telepon balik tuh. Oke, ini. Yang ini nomornya bagus nih. Halo. Suaranya dikecilin suara itunya, YouTube-nya. Radio kecilin radionya. Masuk. Jangan di reject-nya dulu. Ini saya telepon sini, entar saya balas dari handphone ini. Oke, kalian bisa telepon di 081-298-507391. Iya, kita enggak intens tuh barusan. Iya. Untuk 10 penelpon pertama akan mendapat jawaban halo ya. Yeay. Halo. Bandung. Halo. Iya. Ini bapak-bapak. Waalaikumsalam. Iya. Dari siapa, Pak? Dari mana? Iya, sayang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Hah? Apa? Saya di Samsul dari Medan. Samsul. Lokasinya bang, maksudnya bang. Iya, maksudnya mak, ketemu Medan gitu kan. Oh iya. Makasih. Ya. Bang, kata syuting. Apa syuting di Medan? Syuting di Medan, iya. Kalau ada film lagi, mudah-mudahan bisa di sana ya. Halo. Ya. Boleh nanya nggak bang? Emang gak kelihatan? Lu nonton gak sih?
yang paling gak terlupakan dulu ada gak? Ada. Yang tidak terlupakan? Apa yang tidak terlupakan ya? Banyak sih momen yang tidak terlupakan. Yang jelas saya bisa duet sama Sheryl setiap lagi istirahat film. Sheryl kan selalu bawa gitar, jadi kita sering featuring gitu aja. Aca juga seneng bisa duel sama Yuda Keling. If you love somebody. Oke, okay, ini kita ngobrol dulu deh ya. Kita ada yang mau kita bagiin nih. Oh iya. Ada 10, nanti tiap kali ada yang nelpon, kita kasih pertanyaan soal film Kuala Kumal. Jadi kalau misalnya kalian udah nonton filmnya, berarti ada kemungkinan buat dapetin kaosnya. Kalau salah kamu dapet ini. Pokoknya pertanyaan yang gampang aja ya. Nanti masing-masing ngasih satu pertanyaan aja. Kita kasih 10 pertanyaan. Oke, okay, yuk buka lagi yuk. Halo. 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 Halo, Bang. Ya. Halo. Bang. Ya. Dari Surabaya, Bang. Surabaya. Surabaya. Oke, Rizky udah nonton filmnya belum? Udah, Bang. Udah 5, Bang. Woi. Punya kerjaan ya. Oke, okay. Rizky, Dino mau ngasih satu pertanyaan soal film Kuala Kumal. Rizky. Apa? Ngomongnya kurang keras. Oh iya, Dino mau ngasih satu pertanyaan. Hadiahnya satu buah kaos Kuala Kumal, kalau kamu bisa jawab benar. Sama satu buah bolpen. Ya. Ya. Dan satu nyawa Yuda Keling. Ya. Kasih dulu nyawanya tinggal. Ya kan dari kiri. Kasih Dino. Oke. Dino kasih pertanyaan buat dia udah nonton katanya tangan. Ya, pertanyaannya apa warna mobil yang dipakai Raditya Dika? Oh, gokil. Gampang tuh. Apa warna mobil yang dipakai Raditya Dika? Oh, yang itu warna pink. Ya. Oke, okay. Sorry tadi kamera mati ganti baterai ya, Dil? Berarti mungkin ada yang mulai dari tengah-tengah. Oh, dari Medan. Oh, dari Medan. Rame ya di Medan. Oke, Tia udah nonton filmnya belum? Oke, okay, udah ya. Pertanyaan dari Tommy Lim ya. Kenapa gua bisa mimisan? Oh, karena lihat suara senang dia, lihat Trisna. Lagi cerita tentang cinta. Benar. Selamat ya, satu buah kaos dan satu buah bolpen. Terima kasih ya. Halo. Ya, tanya aja. Mau nanya ke Anissa Adija nggak cemburu kalau Kak Aca cium Bang Radit? Enggak, karena kebetulan gue suka laki-laki. Ya sayang ya. Enggak, aku gak cemburu sama sekali, soalnya kita sama temenan. Iya, yeah. Anissa orangnya gak cemburuan dan itu gua manfaatkan. Makasih ya. Tadi siang Radit bales ini loh Twitter. Apa? Cewek, tanda love. Siapa? Oh itu Oshi gue. Sania Gracia JKT48. Moga-moga dia nonton, amin. Oke, okay, yuk lanjut ya. Pau-pau, next question ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Harry. Hey. Oke, okay, Harry, udah nonton film Kuala Kumal belum? Belum punya duit, Bang, belum dapat. Ya, lanjut, Bang. Oh, ya Robi. Ya udah, coba dengan jawab pertanyaan soal film Kuala Kumal dengan akal sehat ya. Ya, oke. Okay. Apa pertanyaan soal filmnya? Gua jadi siapa di film Kuala Kumal? Selingkuhannya Bang Radit kali. Selingkuhannya Bang Radit. Selingkuhan gue. Salah. Iya. Dikit lagi, coba sebelum jadi selingkuhan ngapain? PDKT-annya Bang Radit. Iya, bisa lah ya. Iya, bisa. Ya udah, satu kaos buat kamu. Hey. Kamu emang nggak punya duit buat nonton? Kamu di mana sih? Di Serpong. Ya iya. Ngapain nelpon? Di mana? Di Serpong. Tapi pulsanya banyak nih kayaknya. Iya. Di Serpong. Nanti Yuda akan jual hidungnya ya buat dia kamu nonton. Ya udah, makasih ya. Masih ada baju lagi untuk kita bagikan. Silakan telepon.
langsung. Oke. Warna hijau. Halo. Warna hijau doang. Iya, pertanyaan, udah nonton film Kuala Kumal belum? Udah, Kak. Oke. Okay. Oh, okay. Anggika, silakan ngasih pertanyaan. Buat siapa namanya? Faisal. Oke, Faisal. Bukan itu. Oke, Faisal. Yang macem-macem lo, Faisal. Dinara sama Dika ketemu berapa kali di film? Oke, okay. Karakternya Andika sama gue ketemu berapa kali? 5 kurangi 2. Itu contoh berpikir yang tidak perlu. Iya. Dia tinggal ngomong 3 kan. Ya, kenapa lo harus memperberat hidup kami gitu. Dengan soal matematika. Akar dari 9 kan aneh banget kan. Ya udah 3 ya. Ya udah, kamu dapat kaos dan kaosnya dapat 5 kaos dikurang 4. Oke. Halo. 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 Iya, siapa nih? Ibnu. Hah? Ibnu. Kebanyakan cowok. Ibnu. Ya? Ibnu, udah nonton filmnya belum? Belum. Udah. Udah. Oke. Okay. Ya oke, okay. McDani kasih pertanyaan buat Ibnu. Ibnu. Iya. Ibnu kuliah, kerja? Kenapa jadi PDKT sih? Kenapa jadi PDKT? Nah, pertanyaannya ada hubungannya. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Ibnu kuliah apa kerja? Kerja. Kenapa enggak kuliah, Bang? Hah? Kenapa diomelin? Kenapa diomelin? Ibnu, pertanyaannya begini. Jika kamu di jalan ketemu nenek-nenek nyebrang. Tapi kamu mau nonton Kuala Kumal, kamu pilih mana, Ibnu? Ini sorry ya, McDani dulu guru PPKN. Dia agak susah pertanyaan. Tapi benar yang benar, Ibnu. Iya. Di situ saya jadi apa? Aduh. Oh, kamu ke toilet pasti ya. Ayo. Di video streaming enggak kelihatan gambarnya, Bang ya? Oh, delay ya apa? Buffering. Buffering. Kamu pakai apa providernya? Ya ngapain ngelihat gambarnya juga kan lagi ngobrol ini. Kamu kan nonton. Pokoknya yang paling tua. Suaranya gua ini bangnya. Kamu banyak alasan, Ibnu. Iya. Live streamingnya matiin aja. Live streamingnya matiin aja. Jawab. Iya. SMS masuk. Halo. Halo, Ibnu. Halo. Iya, apa jawabannya? Aduh, perannya apa dulu deh? Gue nggak bisa lihat ininya, Bang. Kamu tahu lagi peran di film maksudnya, Nu? McDani yang itu loh, yang maksudnya nggak tahu lu? Wah parah. Yang gila. Yang programnya semua dibungkus. Ibnu, pertanyaannya gampang aja deh. Oke. Ibnu, berapa film yang sudah Radit keluarkan? Gua aja nggak tahu. Banyak. Berapa film yang Bang Radit sudah keluarin? Iya. Kuala Kumal, single, sebelumnya ada lagi Malam Minggu Miko. Ya udah kelamaan, yaudah ya. Kalau di YouTube nggak bisa dibungkus lagi. Halo. Halo. Siapa nih? Ya, mati. Masih pulsanya habis ya? Waduh, banyak banget. Halo. Halo. Eh, halo. Siapa nih? Rani, Bang. Fani. Cowok. Rani. Lu lagi disunat apa sih? Bani. Ya, Fani. Kami Bang, lagi Bang. Iya, lu enggak usah nangis. Fadli. Oh, suara kamu gitu. Iya, Bang. Kamu lagi nangis. Kayak tidak HP. Iya. Kamu lagi nangis ya? Lagi ditangkap polisi ya? Terus kenapa sedih? Gak apa, emang gini. Sedih banget sih. Oh, ini logat ini ada, logat daerah ini. Oh, ini nah, kamu dari mana sih? Pertanyaan deh, dari Dina deh. Dina mau ngasih pertanyaan apa tentang filmnya? Apa ya? Di mana Dina sama Dino ketemu? Kepencet sama Cheryl. Kayaknya nggak tahu. Halo, yaudah. Halo.
Ya, siapa nih? Ya, ada orang. Itu udah suaranya sedih, apa sedih juga lagi dia. Nasibnya. Siapa nih? Siapa nih? Coki, Coki. Oh, Coki. Ya udah, ini ada pertanyaan soal ada pertanyaan soal film Kuala Kumal, hadiahnya kaos sama bolpen dari Dina. Apa dia? Iya, di mana Dina Dino ketemu? Di filmnya. Di filmnya. Biro Jodoh. Di Biro Jodoh itu ada saya, ada Mekan. Pakai baju kotak-kotak. Ini dia kan disensor ke PN. Ya udah, yuk lanjut yuk. Yuda sekarang. Yuk, halo. 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 Siapa nih? Cherry. Cherry. Cherry udah nonton filmnya atau belum? Belum, gara-gara mudik. Oh, kamu mudik kemana? Gue baru nyampe Jakarta tadi. Macet ya, macet ya? Ih, gokil akhirnya. Suaranya bagus. Udah jatuh cinta. Bukan maksudnya, pegang kayak tadi kresek-kresek gitu. Baru nyampe Jakarta ya? Ya udah, mau nonton kapan, Sherry? Kalau si Yudas ditanya besok. Oh, di mana? Di bioskop mana? Di mana? Di Galaksi. Di mana? Oh, di Bogor dong, Bogor ya? Galaksi itu Bekasi. Mau nontonnya jam berapa? Mau nonton yang malam. Jam 9 kalau enggak salah ya, Dek. Oh, enggak, kita makan jam 9-an. Oke, nanti udah keling di sana ya, dia udah janji. Janji ya, Yud. Ya, makasih. Ya udah, kasih pertanyaan buat Sherry yang mau nonton besok. Adi belum jangan nonton, mau bilang enggak belum nonton. Agama aja tentang agama. Trailernya udah nonton ya. Kenapa jadi tentang agama? Kenapa pertanyaan soal agama? Ya lah, habis tawar dia. Religi gitu. Ya halo. Ya trailernya deh, trailer. Apa ya? Soal trailernya. Apa tuh? Apa warna kulit Yuda Keling? Waduh, susah tuh. Ya namanya juga kering ya pasti hitam. Kulit itu salah pertanyaan. Jawabannya salah. Kulit kulitnya Yuda Keling itu putih. Hitamnya karena daki. Ya. Maaf kalau enggak jadi dapat. Masih satu. Yoi. Tuning ning ning. Oke, Aca. Hello. Oke. Halo, halo. 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 Hai, siapa ini? Yohana. Yohana. Yohana di mana? Masih SD. Dari Tangerang. Masih SD. Oh, Tangerang. Masih SD deh kamu. Kamu masih SD ya? Iya, enak aja lulus SMK dong. Sampai banget dia. Sampai banget dia. Kamu udah nonton filmnya belum? Udah. Belum. Oh, belum. Ya kenapa kamu belum nonton? Iya. Jomblo. Oh. Ini film diwajibin masuk sekolah. Masuk kurikulum kok. Jadi gimana nih ya pertanyaannya ya? Kamu mau dapat hadiah nggak? Boleh. Jadi sebenarnya ada nggak mau nih? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Dia nggak mau nih. Boleh sih. Lumayan lah. Tanya nggak? Oh boleh. Si Yuda udah mati nih, tangannya udah begini nih. Mau nanya buat siapa? Mau nanya ke siapa ya? Siapa ya? Pao? Oh, Pao. Hai. Tanya apa? Mau tanya apa ya? Apa ya? Kayaknya mirip deh si Pao mau main di telepon. Apa? Kesan pesan. Apa? Kenapa gimana? Kesan dan pesan. Kesan-kesan main di film Kuala Kumal. Ya juga sih, gua juga gak tau tiba-tiba gua jadi tapi kesan saya seru banget. Seru banget, terus udah gitu orang-orangnya ramah-ramah banget. Ya karena cantik sih ya bang, ramah ya bang. Iya kalau cantik sih iya. Kalau jelek sih gak kita aja ngobrol. Gue jarang sih ya ngobrol. Thank you ya. Thank you. Jangan lupa nonton. Dadah, terima kasih. Dadah. Banyak banget SMS, salam buat Cheryl ya, love you bang. Oh, salam buat Cheryl, ya. Oke, okay, kita tinggal dua lagi nih. Abang, udah kaget. Oke, okay, ini kita tinggal dua lagi, ini siapa nih? Hai. Halo. Ya, halo. Siapa? Halo. Ini Garuda dari Batam. Garuda dari Batam. Siapa
Kamu ada di jadar. Oh, salah ngomong. Salah ngomong. Kamu dulunya kacang ya? Garuda. Ini kita tanya sama Anggika ya. Kalau misalnya kamu bisa ngasih alasan orang harus nonton film Kolak Kumal kenapa, nanti Anggika suka apa enggak sama alasannya? Enggak kedengeran. Apa? Enggak kedengeran. Kenapa tadi? Iya, kamu harus kasih alasan ke orang kenapa harus nonton film Kolak Kumal. Nanti Anggika akan nentuin alasannya bagus apa enggak. Oke, 1 2 3. Harus kreatif ya, kreatif. Harus kreatif. Kenapa orang harus nonton film Kolak Kumal, Garuda? Semua orang di Indonesia ini kalau luar negeri juga boleh harus nonton Kolak Kumal. Pokoknya ini film paling bagus banget dari tadi menurut gua. Ini sesuai, nggak tahu ya, kenapa bisa sama dengan kejadian yang aku alamin juga. Garuda, kamu orang Batam ya? Iya. Terus terang film ini gua buat terinspirasi sama kisah lo. Lu jadi pesulap ya? Bisa ngeramal masa depan. Jawabannya bagus. Jadi kamu bisa lewat nih. Dapat. Kaos. Kaos. Yeay. Boleh bilang enggak boleh nanya ke tuh? Boleh ya, boleh. Mau nanya siapa? Nanya. Ke Kak Sheryl. Halo. Itu saya. Gimana sih motivasi Kak Sheryl kok kenapa bisa jadi kayak gini tuh gimana? Soalnya tanya orang tuanya dong. Ya kan kasih kan enggak bisa lebih maju dari yang kemarin. Ya pastinya karena gue main bersama orang-orang yang sudah berpengalaman sekali. Waduh, aku belajar banyak banget. Tadi lihat enggak gimana Yuda Keling enggak digituin juga. Kasar. Gitu, aku belajar banyak dari teman-teman di Kolak Kumal. Suka main gitar gara-gara ngeliatin dia ada lingkungan rumah main gitar ya? Iya, betul. Gara-gara suka main gitar. Betul. Dia sering baca berita. Tangan. Suka main gitar karena satpam aku. Iya. Satpamnya kenapa? Jatuh cinta. Enggak, cuman kayak dia lagi main gitar gitu. Nih, mau ketemu sama satpam saya? Ada di sini. Enggak, masih belum ngerti gue. Kenapa sih banyak banget orang yang benci sama lo tuh? Bukan gue benci. Enggak benci, Bang. Itu kan berarti bibit bobot gue main gitar dari lo, Yuda. Bukan, maksudnya orang kenapa sering nyebut gue? Soalnya kalau dia apa-apa kepikirannya namanya gue terus gitu. Betul. Tuh kayak lu diri menghibur diri. Kayak lu sering nyebut nama gue berarti lu kepikiran ya. Udah sabar. Serius gitu, acar gitu. Kan gue karena hati gue diinget orang ya. Terima kasih ya. Kenapa harus pakai serius? Teman-teman serius, cowok. Kenapa harus ada serius? Yang bayarin siapa? Yang bayarin? Tahu banget. Ya udah, makasih ya. Dadah. Oke, dadah. Dadah. Ini berarti 3 lagi. Oh, udah dibagiin ya. Tinggal 1 lagi untuk kita bagiin. 1 lagi ya, 1 lagi. 1 baju terakhir untuk kamu yang nelpon ini. Ini siapa namanya? Halo. Halo. Namanya Ica di Lampung. Nah, ini SD. Oh. SD. Kamu SD, SMP? SMA. Kamu sekolah SD, SMP, SMA? Rumah tangga. SMA kelas 2. Oke, SMA kelas 2. Ini baju terakhir ada buat kamu. Karena di syuting Kolak Kumal, di setting segala macam, semua yang kita ledekin, kita hina-hina tuh Yuda Keling. Yeah. Jadi hari ini kita harus bikin dia senang. Coba kamu boleh rayu Yuda Keling nggak? Semampu kamu, seikhlas kamu aja. Dampingnya orang tua ya, didampingi orang tua, tolong. 18 ya? 17 baru. Sendiri kamu ngerayunya jangan sendiri ya. Sama pemuka agama ya. Cepetan men. Eh kalau enggak kamu puji deh. Kamu harus bisa melihat hal positif dari Yuda Keling terus kamu puji dia. Yoi. Ya jadi enggak usah ngerayu, kamu puji aja. Oke, 1 2 3.
Pak Yuda Kelim. Pak Yuda Kelim. Gua baru 19 tahun ya. Pak Yuda bohong. Iya, kamu harus melihat apa yang bagus dari Yuda. Ya walaupun hitam ya enggak hitam-hitam banget, tetap manis. Manis. Eh yang lebih banyak pujiannya dari teman-teman itu. Ya apa? Cuma ya apa cuma itu doang. Dia udah mencari segala macam cara, tapi yang ketemu cuma kalau hitam enggak hitam-hitam banget. Jadi dipaksain Ling, jadi dipaksain. Putar on step. Kasihan masih kecil. Aduh. Ya udah, makasih ya. Kasih enggak? Kasih enggak? Kasih lah. Ya udah, selamat ya. Oke, mati deh. Oke. Nah, terima kasih semuanya. Udah ada 10 baju yang dibagiin, udah ada 10 bolpen. Terima kasih udah nonton live streaming kita juga. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya, Din. Iya. Kita satu-satu ini ya, mungkin kesan-pesan buat filmnya juga ya. Mungkin siapa tahu ada yang belum nonton atau yang udah nonton tapi pengen lihat. Ya ini masih di nelpon lagi. Put. Kalau dari gue, terima kasih buat kalian semua. Ini film, menurut gue film yang gue kerjain mungkin santai banget. Karena di lokasi nggak terlalu banyak gangguan. Karena pemain sama krunya juga ngebantu banget. Jadi kalian semua harus nonton film Polo Kumal untuk lihat hasil kerja keras kami itu kayak gimana. Yud, gimana Yud? Gue lagi mikir ya. Anissa. Oh iya. Walaupun aku cuma satu scene, gak apa-apa. Tapi aku walaupun udah nonton, aku ngajak saudara-saudaraku untuk nonton lagi. Dan itu masih seru banget. Jadi untuk kalian yang pengen punya harinya lebih menyenangkan, nonton Kuala Kumal. Ajakin semuanya teman-teman kamu keluar. Enak iklan abis ya. Iya, yeah, asik abis. Harus bisa bahasa Rusia. Ya, ke belakang. Pengen kumpulin semuanya terus kayak Tomilin. Jangan ntar gue mimisan lagi. Jangan dulu. Jangan repot-repotin dulu. Tomilin. Ya, kalau dari gue. Tisu. Gue udah bilang tisu banyak. Mau mimisan. Ya, pokoknya yang belum bisa move on nonton aja film ini karena ini membantu kalian untuk move on. Gitu udah. Yoi. Bapak. Sama sih sama Tomirim. Ini yang ngebantu gue untuk move on sih. Yeah. Oh, emang move on dari siapa, Bapak? Berat. Itu next-nya ya, nanti kita ngobrol. Oke, Anika. Kok jadi baper ya tentang move on? Ya. Yuda pengen bantuin supaya gampang move on katanya. Enggak makasih, enggak makasih. Kan lagi di kamera tuh mah banget. Iya, dia kenapa gitu? Kan teman. Anggita enggak mau punya anak zebra. Film Star Vision tuh nggak ada yang nggak bagus. PH-nya harus disebut. Kalau udah stuck dalam film luar atau lokal, ada film Star Vision muncul harus ditonton. Apalagi sutradaranya ada di Tia Dika. Dan kalau nonton film itu harus nonton dari awal sampai akhir. Biar walaupun ada pemain satu scene kamu. Karena walaupun satu scene tetap bermakna di situ. Itu yang film Star Vision tuh. Pengen banget di calling lagi ya. Banyak biar di calling lagi ya. Biar tambah. Dino. Dina. Pokoknya kalian semua harus ngajakin keluarga, teman-teman, saudara buat nonton film ini karena filmnya tuh benar-benar bikin baper dan bikin perasaan kamu tuh naik turun gitu. Yeah. Yang perasaannya sering dibuat naik turun sama Dina, gimana Dina?
odong-odong kali. Ya, harus tonton film ini karena kamu bisa ngerasain gimana rasanya dapat jodoh di biro jodoh. Iya. Ngerasain rasanya gimana move on itu enak loh gitu. Harus gitu-gitu, Bang. Iya lah, iya. Eh, iya. Tadi kan jodoh. Gua tadi udah nyiapinnya tapi enggak kayak gitu, Bang. Enggak apa-apa. Eh, lu pokoknya nonton film ini soalnya di cuma di film ini gua ada dua scene biasa satu. Nah, gua udah nyiapin. Lo udah nyuruh orang muter. Terus begitu lo ngomong gitu doang. Yaudah, lu harus nonton film ini soalnya di film ini Radit dikatain. Jadi gua rada seneng. Dikatain apa? Gembel. Kan gak putih. Maaf yang belum nonton. Harus banget deh. Oke, Aca. Iya, menurut gue film ini ngajarin gimana tentang lo semua yang masih labil soal gimana mau move on atau enggak. Lo harus bisa, apa ya, bener-bener ngalahin kata hati lo yang bisa membuat lo semakin terpuruk dalam keadaan untuk bisa kenal dan membuka hati lo pada yang lain. Buat lu harus nonton film ini soalnya lu jadi tahu kalau lu udah punya sesuatu yang menurut lu baik jangan ditinggalin soalnya kalau lu maksudnya kayak lu mau apaan sih? Ya Aca kan udah dapet yang bagus. Yeah. Terus dia sosok ninggalin terus malah jadi nyesel gitu, Bang. Bisa jadi makar nih dia ngomong jadi makar nih. Gitu, Bang. Nah, karakter koala yang ada di dalam lukisan nih bentuk wujud aslinya kayak gini. Bukan Aca loh. Aca juga kira baik ya. Iya, kira baik itu sama semua orang itu baik loh. Ini baru pertama kali gua lihat dia ngatain orang dan disamakan dengan binatang lagi. Koala lagi. Yang kumal. Yang ternyata aku jahat ya. Ya yang lihat di TV ternyata asu. Nih asli di YouTube nih. Boom. Kalau dari tadi kan semuanya pada ngomongin tentang move on kan. Yeah. Aku pengen wakili orang-orang yang belum bisa move on. Mm. Oh, emang Sheryl belum bisa move on? Gak ada yang ngomong seperti itu. Secara implisit. Kan intinya gue pengen wakilin karena kamu kalau misalkan belum bisa move on, kamu harus banget jadiin hari-hari kamu dengan soundtrack kedua kalinya. Oh, kedua lagu. Kalau Bang enggak apa lagi. Iya. Kalau ada Yuda Kling kan penontonnya banyak. Oh, kok mumpung saya lebih tua dari kalian nih. Saya pengalaman move on mah banyak. Kenapa emang? Jadi kalau kalian umurnya masih 19 sampai 25, jalanin aja semuanya. Jangan terpaku hanya satu orang. Benar. Biarkan itu menjadi pilihan kalian banyak. 9, 10, gak apa-apa. Tapi jangan lupa nonton film Star Vision. Semuanya. Tapi ketika kalian gak bisa move on sama sekali, lihat di 21 ada Star Vision. Jamin membantu lah. Itu aja, terima kasih semua yang udah nonton live streamingnya. Terima kasih buat teman-teman yang datang dan nonton film Kuala Kumal masih main di bioskop-bioskop kamu. Kita juga mau datang ke Surabaya ya. Lu datang enggak sih? Gua ke Jogja sama Solo. Oke, ya udah. Kita sampai ketemu di kemudian hari. Terima kasih buat semuanya. Dadah.